sangat exciting. Kita akan membuat popsicle soap. Kita akan bikin 6 layer warna. So, langsung aja kita bikin. Bahan dan alat yang kita perluin, yang pertama ada gelas ukur, terus pour and mold soap, alkohol murni, cetakan popsicle, corong kecil, panci, silikon mold, pewarna 6 warna, stik kayu, pisau, dan jepitan jemuran. Pertama, kita potong pour and mold soap kita jadi 6 bagian yang sama rata. Abis itu, potongan-potongan itu dibikin lebih kecil lagi dan dimasukin ke dalam gelas ukur. Masukin gelas ukur ke dalam panci yang berisi air mendidih dan tunggu sampai pour and mold soap kita mencair, terus angkat deh dari panci. Proses selanjutnya adalah proses coloring, yaitu kita masukin warna sesuai dengan giliran layer warna kita dan terus campur warnanya sampai kita dapet warna yang kita mau. Abis itu kita tuang deh sabun yang udah diwarnai dengan corong. Hati-hati ya, kita tuang ke popsicle mold sesuai sama tanda yang udah kita buat sebelumnya. Setelah kita pastiin kalau layer pertama udah kering, kita bikin deh layer kedua, yaitu warna orange. Dan siapin juga untuk layer ketiga, yaitu warna kuning. Di layer ketiga, yaitu layer kuning, kita nanti akan taruh stik kayu untuk jadi pegangan popsicle kita. Taruhnya sebelum cairannya mengeras ya, masukin stik kayunya dengan bantuan jepitan baju kayak gini. Setelah itu kita lanjut deh bikin layer-layer selanjutnya, warna hijau, warna biru, dan nanti terakhir ditutup dengan warna ungu. Hati-hati ya pas nuang, jangan kayak kita, stik kayunya kedorong. Kalau stiknya kedorong, langsung cepet-cepet benerin. Ini adalah layer terakhir kita, yaitu warna ungu. Buat sisa-sisa, oh ya, kalau misalnya kalian punya sisa cairan yang gak kepake, bisa juga dibentuk jadi bentuk-bentuk lain dengan cetakan lain. Masukin ke kulkas dan setelah 30 menit, keluarin deh popsicle soap kita. Terus, pelan-pelan kita keluarin deh popsicle soapnya dari popsicle mold yang udah mengeras. Yeay! Selain kita bikin yang warna-warni ini, bikin juga motif-motif lain. Misalnya kita bikin semangka atau bikin yang warna pastel. Dan gak cuma itu doang, kita bakal adain juga giveaway. Caranya gampang banget. Yang pertama, kalian subscribe channel kita. Yang kedua, kalian buka Instagram kita, follow Instagram kita, dan repost gambar dari Instagram. Dan buat kalian yang beruntung, bakal kita pilih 3 orang buat dapet. Tapi ini sabun ya, jadi jangan dimakan. Kalian bisa pakai ini buat mandi juga loh. So folks, jangan lupa buat subscribe channel kita dan like video ini. Jangan lupa buat share juga ya. And at last but not least, don't let the world melt you down.